Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim mubarak ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa barik lana fi 'ilmina wa rzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila. Wa nas'aluka Allahumma 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan da'ima wa sihhatan wa yaqina. Amin ya rabbal 'alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Bulughul Maram dan kita sudah sampai pada kitabul Hajji. Sekarang dalam kitab saya hadis 777 wa'an Umar. Benar enggak, Pak? Iya. Ya. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa an Umar radhiyallahu anhu qala, Sayyidina Umar berkata, innal musyrikina, sesungguhnya orang-orang musyrik, kanu, adalah mereka, la yufiduna, mereka tidak pergi, maksudnya tidak pergi dari Muzdalifah, hatta sehingga tatlu asyamsu, terbit matahari, wa yaquluna, dan mereka mengatakan, asyrik, muncullah Thabir, wahai gunung Thabir, maksudnya muncullah wahai matahari dari balik gunung Thabir. Wa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam khalafahum, menyelisih mereka. Fa afadha, maka beliau pergi, qabla an tatla' asy-syamsu, sebelum terbitnya matahari. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini membicarakan tentang wukuf di Muzdalifah. Sudah pernah kita bahas bahwasanya wukuf di Arafah itu meninggalkan Arafah menunggu sampai tenggelam matahari. Kalau sudah tenggelam matahari, kita pergi dari Arafah tanpa sholat maghrib. Nanti sholat maghribnya dan isyaknya di Muzdalifah. Nah, kemudian wukuf di Muzdalifah itu menunggu sampai isfar. Isfar itu adalah ketika matahari belum terbit tetapi cuaca sudah terang. Itu isfar. Dulu-dulu orang-orang haji itu mereka meninggalkan Muzdalifah menunggu terbit matahari. Tapi kemudian oleh Nabi diubah. Kenapa? Untuk menyelisih adat jahiliyah. Maka oleh Nabi disuruh meninggalkan Muzdalifah sebelum terbit matahari, yaitu ketika sudah isfar. Jadi ringkasnya, wukuf di Muzdalifah itu sampai setelah subuh, setelah isfar, sebelum terbit matahari. Kalau orang-orang jahiliyah, mereka nunggu terbit, sehingga mereka mengatakan, asyrik Thabir, ayo Thabir, gunung Thabir, segera munculkan matahari, karena munculnya matahari dari balik gunung Thabir sana. Hadis 778. Wa an Ibni Abbasin wa Usamah bin Zaidin radhiyallahu anhuma qala, lam yazal, tidak henti-hentinya an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yulabbi, membaca talbiyah, hatta sehingga roma, melempar jamratal aqabah, jumrah aqabah, pada tanggal 10 Dzulhijjah. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini membahas kapan orang haji berhenti dari talbiyah. Maka talbiyah itu mulai dibaca sejak kita ihram, ya. Begitu sudah mulai ihram, maka di saat itulah disyariatkan membaca talbiyah. Terus sampai tanggal 10 Dzulhijjah ketika melempar jumrah Aqabah. Karena jumrah Aqabah ini dilakukan pada tanggal 10 Dzulhijjah, sebagaimana nanti akan kita bahas 4 amal dilakukan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Adapun talbiyah bagi orang ihram, maka berhentinya adalah ketika sudah menyentuh Hajar Aswad. Jadi dari kita menggunakan baju ihram itu sampai menuju Mekah itu talbiyah terus, sunnahnya begitu. Tapi faktanya, prakteknya memang rata-rata orang tidak melakukan. Maka ini termasuk satu sunnah yang jarang dilakukan orang.
Saya dulu umroh tahun 2010, orang naik bis membaca talbiyah sebentar aja, paling sekali dua kali, habis itu diem atau ngobrol, atau kalau sekarang ya berarti nonton WA-nya atau YouTube-nya ya. Nah, kemudian baru sampai mendekati Mekah baru talbiyah lagi. Nah, semestinya sunnah Nabi dari awal kita ihram sampai ke Mekah itu talbiyah terus. Zaman dulu naik unta ya, 9 hari atau 7 hari naik unta dari Mekah, dari Madinah ke Mekah itu talbiyah terus 9 hari. Kalau ngantuk baru tidur, bangun talbiyah lagi. Nah, orang sekarang hanya 9 jam naik bis tapi talbiyahnya sangat-sangat sedikit. Inilah yang dikatakan oleh sebagian ulama, barokah waktu pada masa sekarang sudah dicabut. Dulu barokah waktu sangat banyak karena belum banyak mulhiyat, belum banyak perkara-perkara yang mengganggu kita. Nah, sekarang sudah banyak mulhiyat, perkara-perkara yang mengganggu kita ya. Baik itu televisi, baik itu YouTube, baik itu Facebook, baik itu WA dan sebagainya, sehingga menyebabkan yang dulu bisa satu juz baca Quran sekarang enggak bisa satu juz baca Quran. Nah, itu berarti termasuk dicabutnya berkah waktu dari kita. Maka kita perbaiki kondisi kita sekarang ini. Kemudian 779. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu annahu, bahwasanya Ibnu Mas'ud ja'ala menjadikan al-baita Ka'bah an yasarihi di arah kirinya, wa Mina sementara Mina an yaminihi di arah kanannya. Waroma, dan beliau melempar al-jamrata jumrah bisab'i hasayatin dengan 7 kerikil. Waqala, dan beliau mengatakan, hadza, inilah maqamu, tempat berdiri, alladhi, orang yang unzilat alaihi, diturunkan kepadanya suratul Baqarah, surat Al-Baqarah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadith muttafaqun alaih. Hadith ini bicara tentang posisi ketika melempar jumrah. Posisinya bagaimana? Posisinya Ka'bah di arah kiri kita, kemudian Mina di arah kanan kita. Nah, kemudian kita melempar jumrah tersebut. Bagaimana seandainya posisinya tidak seperti itu? Ya, sah-sah saja. Tetapi Ibnu Mas'ud memilih posisi tersebut. Kenapa? Karena itulah posisinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat itu sangat detail sekali melihat perilaku Nabi dalam ibadah beliau. Ibadah salatnya, ibadah hajinya diperhatikan, berdirinya di mana, menghadapnya ke mana, melemparnya kerikil apa, kemudian ketika melempar kerikil itu membaca apa, perhatikan betul-betul oleh para sahabat. Nah, di sini Ibnu Mas'ud mengatakan, disinilah posisi Nabi ketika melempar jumrah, dan dia mengatakan ini posisinya orang yang diberi wahyu surat Al-Baqarah. Ini bukan berarti maksudnya ketika beliau berdiri di situ kemudian mendapatkan wahyu Al-Baqarah, bukan begitu maksudnya. Tapi inilah posisinya Rasulullah, yang Rasulullah itu notabene adalah orang yang mendapatkan wahyu surat Al-Baqarah. Itu maksudnya. Al-Baqarahnya tidak turun pada saat itu, tidak, ya di waktu yang lain. Nah, kenapa disebutkan surat Al-Baqarah saja? Padahal seluruh Quran 114 surat itu semuanya turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini disebutkan Al-Baqarah secara khusus karena di dalam surat Al-Baqarah disebutkan pembahasan tentang ibadah haji. Jadi maksudnya Rasulullah itu mendapatkan wahyu tentang haji dan beliau mempraktekkannya berdirinya di tempat ini. Maka saya juga berdiri di sini, begitu. Tapi intinya kalau pelemparannya sudah pas ya di jumrah, sudah pas, silahkan posisinya bagaimanapun juga tetap sah. Tetapi memang paling bagus kita menggunakan posisi yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 780. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, rama, telah melempar jumrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al jamrata akan jumrah aqabah yauman nahri, pada hari penyembelihan, maksudnya tanggal 10 Dzulhijjah, duhan, pada waktu duha. Wa amma ba'da dhalika, adapun setelah itu, maksudnya tanggal 11, 12, 13, fa'idha, maka apabila zalat, telah tergelincir asyamsu, matahari. Rawahu Muslim. Hadis ini membahas dua hal. Yang pertama, jumrah Aqabah yang dilakukan pada tanggal 10 Dzulhijjah.
khusus pada tanggal 10 Dzulhijjah melempar jumrahnya itu waktu duha, ya. Waktu duha artinya sebelum masuk waktu zuhur, mulai terbit matahari ya kira-kira setelah sekarang ya mungkin jam 6 ya, sampai dengan jam menjelang jam 12 ya, setengah 12 misalnya ya. Nah itu waktu duha. Kemudian yang kedua, hadis ini membahas tentang melempar jumrah yang setelah tanggal 10 Dzulhijjah, yaitu tanggal 11, 12, 13. Bedanya dengan yang melempar jumrah tanggal 10, dua ya. Yang pertama, waktunya beda. Kalau tanggal 10 itu adalah waktu duha, kalau tanggal 11 dan seterusnya ini malah setelah tergelincir matahari. Prakteknya Nabi setelah tergelincir matahari sebelum sholat duhur. Maka kalau bisa jam tersebut ya. Jadi begitu azan duhur dikumandangkan, antum melempar jumrah. Habis itu baru sholat duhur. Tapi seandainya tidak bisa pada waktu tersebut, ya setelah duhur juga sah. Bahkan sampai sebelum maghrib juga sah. Ya. Tetapi apa? Paling bagusnya adalah seperti yang dilakukan oleh Nabi setelah tergelincir sebelum sholat duhur. Perbedaan yang kedua, tanggal 10 itu yang dilempar hanya satu jumrah, jumrah Aqabah. Tanggal 11, 12, 13 yang dilempar tiga. Jumrah Aqabah yang paling besar, jumrah Wusta yang tengah, jumrah yang ula yang kecil. Dan nanti akan kita bahas pada hadis berikutnya, yaitu hadis 781. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma annahu bahwasanya Ibnu Umar kana adalah yarmil jamradad dunya, melempar jumrah yang terdekat, maksudnya jumrah ula, bisa bi hasayatin, dengan 7 kerikil. Yakabbiru, beliau bertakbir, ala athari, setelah kulli hasatin, setiap kerikil. Thumma, kemudian yataqaddam, beliau maju. Thumma, kemudian yushilu, beliau mencari tempat yang datar. Fayaqumu, lalu beliau berdiri. Fayastaqbilul kiblah, lalu menghadap arah kiblat. Thumma yada'u, kemudian berdoa. Wa yarfa'u yadayih, dan mengangkat kedua telapak tangannya. Wa yaqumu tawilan, dan beliau berdiri lama, maksudnya berdiri untuk berdoa tadi. Thumma, kemudian al-wusta, beliau melempar jumrah wusta, jumrah yang tengah. Thumma ya'khudhu, kemudian beliau mengambil, dhatas shimal, ke arah kanan, ke arah apa? Kiri ya. Shimal kok, ya shimal itu kiri ya. Fayushilu, lalu beliau itu mencari tempat yang datar. Wa yakumu, dan beliau itu berdiri, mustaqbilal qiblah, menghadap ke arah kiblat. Thumma yad'u, kemudian beliau berdoa. Fayarfa'u yadaihi, lalu beliau mengangkat kedua telapak tangannya. Wa yakumu tawilan, dan beliau berdiri lama, maksudnya untuk berdoa tadi. Thumma yarmi jamrata dhatil aqabah, kemudian melempar jumrah aqabah. Min batnil wadi, dari perut lembah, dari tengah-tengah lembah. Wala yaqifu indaha, dan beliau tidak berhenti padanya. Thumma yang syarif, kemudian beliau pergi. Wa yaqulu, fayaqulu, lalu beliau mengatakan, hakada, seperti inilah, ra'aitu, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'aluh, melakukannya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini bicara tentang melempar jumrah tanggal 11, 12, 13. Seperti yang saya katakan tadi, tanggal tersebut kita melempar 3 jumrah. Nah, melempar 3 jumrah ini urutannya adalah jumrah terkecil dulu, yang disebut jumrah ula atau jumrah dunia. Kemudian jumrah wusta yang tengah. Kemudian jumrah aqabah atau jumrah kubro, jumrah terbesar. Nah, prakteknya adalah setiap melempar jumrah itu melemparkan 7 kerikil. Namanya kerikil itu kecil ya. Jadi jangan mengambil sesuatu yang besar, tidak sesuai sunnah. Kira-kira kecilnya seperti apa? Disebutkan dalam hadis yang lain, mithlu hasal khadaf, seperti kerikil untuk ketapel. Jadi sekitar itu. Maka jangan yang besar-besar, tetapi jangan juga yang terlalu kecil, seupil misalnya. Demikian juga jangan pakai selain kerikil. Karena sebagian orang katanya pakai sandal, pakai roti dan sebagainya. Ngawur tenan. Nah, kalau enggak nemu kerikil, cari dulu. Jangan apa adanya dilempar.
Kemudian takbir setiap melempar, jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, jadi takbirnya 7 kali. Nah ini karena yang dilempar 3 jumrah tadi ya. Ini perbedaannya adalah kalau jumrah ula dan jumrah usta itu setelah melempar, beliau kemudian menyingkir ke tempat yang datar, kemudian menghadap ke arah Ka'bah, kemudian berdoa. Dan doanya lama ya. Yaqumu tawilan, berdiri lama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa apa ya, bebas nih. Nah, kalau bingung ya, Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah, diulang-ulang ping 1000 mboten apa-apa. Karena kan tawilan nih, lama nih. Nah, nanti juga begitu, jumrah wusta juga begitu, menyingkir setelah melempar jumrah, kemudian menghadap ke arah Ka'bah, berdoa lama sambil berdiri. Jadi doanya bukan dengan duduk ya, tapi dengan berdiri kalau bisa. Nah untuk yang terakhir, jumrah Aqabah, ini yang beliau tidak berdoa setelahnya. Bagaimana kalau berdoa? Ya sah-sah saja hajinya, tapi tidak sesuai sunnah. Sementara kita ini beribadah sebaiknya atau semestinya sesuai dengan sunnah. Nabi itu kan orang yang paling takwa kepada Allah. Jadi amal beliau itu ya paling bagus. Doanya cuma 2 kali, yang 1 kali tidak didoai, ya sudah enggak usah doa, selesai. Jangan pakai nalar ya. Menurut nalar saya doa 3 kali lebih utama daripada doa 2 kali, itu kan nalar kamu. Ini nalar ini kalau dibiarkan di dalam ibadah itu nanti jadi merusak ibadah. Misalnya menurut nalar saya sholat duhur 5 rakaat lebih baik daripada 4 rakaat karena pahalanya berarti tambah lagi. Nah, itu kan nalar, nggak bisa. Kalau sudah ada nas dalil tidak boleh pakai nalar lagi. Kemudian dari hadis ini juga kita ambil satu faedah bahwa Nabi berdoa itu dengan mengangkat kedua telapak tangan. Dan ini dalil umum sangat banyak, Nabi berdoa mengangkat kedua telapak tangan. Karena itu jangan dilarang orang kalau berdoa setelah salat mengangkat tangan, jangan dilarang. Memang saya jujur di sini ada 2 pendapat ya. Pendapat yang lain mengatakan ba'da salat itu tidak ada doa mengangkat tangan karena tidak pernah ada riwayat satupun bahwa Nabi mengangkat tangan setelah doa. Baik, memang tidak ada riwayat satupun, betul. Tapi apakah berarti itu larangan? Mayoritas ulama mengatakan hadis-hadis yang umum yang sangat banyak tentang mengangkat tangan ketika berdoa itu sudah cukup dijadikan dalil untuk mengangkat tangan setelah salat, enggak ada masalah. Tapi kalau mau lebih aman memang tidak usah selalu mengangkat tangan setelah salat. Kadang-kadang mengangkat tangan, kadang-kadang tidak. Tapi yang mengangkat tangan jangan dilarang. Wong hadisnya banyak sekali mengangkat tangan ini. 782. Wa anhu, dan dari Ibnu Umar lagi radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Allahumma ya Allah, irham rahmatillah al-muhalliqin, orang-orang yang menggundul. Qalu, mereka berkata, wal muqassirin, dan juga orang-orang yang hanya cukur ya Rasulullah. Qala fi tsalitsah, beliau mengatakan pada yang ketiga, doa yang ketiga, wal muqassirin, hadis, dan orang-orang yang hanya mencukur. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan bahwa ketika kita melakukan tahallul maka diperbolehkan kita memilih apakah kita gundul ataukah kita cukur. Perbedaannya apa? Perbedaannya dari sisi dunia dan akhirat. Dari sisi akhirat lebih utama gundul, karena gundul didoakan oleh Nabi, diampuni oleh apa, dirahmati oleh Allah sampai doa 3 kali. Rahmat Allah ya, mendapatkan apa? Rahmat Allah. Adapun yang cukur saja maka dia mendapatkan doa rahmat dari Nabi hanya 1 kali. Ini perbedaan dari sisi akhirat. Perbedaan dari sisi dunia, kalau gundul maka kegantengan Anda hilang ya. Tapi kalau cukur tok cek ganteng ya. Kemudian juga perbedaan dunia, kalau gundul itu bayar tukang cukurnya lebih murah. Waktu itu saya tanya, Pak ini kalau gundul berapa? 5 rial. Kalau cukur berapa Pak? 10 rial. Nah karena saya pengen nyoba cukurannya orang Arab, saya minta cukur, saya cukur aja. Kalau gundul kan semua orang sama tuh ya, cukurannya orang Arab kayak nopo. Nah maka saya pilih yang cukur. Tapi
kita berharap bahwa kita nanti akan bisa haji dan melakukan gundul, tidak hanya cukur saja. Ya. Baik, kita lanjutkan 783. Wa an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqafa wuquf fi hajjatil wada', pada haji wada', yaitu haji perpisahan dengan Nabi, karena ini tanggal tahun 10 Dzulhijjah, sementara Nabi wafatnya tahun 11 Dzulhijjah. Faja'alu, maka mereka berbuat yas'alunahu, bertanya kepada Nabi. Faqala rajulun, maka berkata seorang laki-laki dewasa. Lam ash'ur, aku tidak menyadari atau aku tidak mengetahui. Fahalaktu, maka aku gundul. Qabla an adbah, sebelum saya menyembelih. Qala, Nabi bersabda, idbah, sembelihlah. Wala haraj, dan tidak ada dosa. Waja'a akhar, dan datang orang yang lain. Faqala, lalu dia mengatakan, lam ash'ur, aku tidak tahu. Fanahartu, maka aku menyembelih. Qabla an armi, sebelum saya melempar jumrah, maksudnya jumrah Aqabah, karena ini tanggal 10 Dzulhijjah. Qala, beliau mengatakan, irmi, lemparlah. Wala haraja, dan tidak ada dosa. Famasu'ila, maka tidaklah beliau ditanya, yauma idzin, pada hari itu, an syai'in, dari sesuatu. Kuddima, yang didahulukan. Wala ukhira, tidak pula diakhirkan. Illa qala, kecuali beliau mengatakan, if'al, lakukanlah. Wala haraja, dan tidak ada dosa. Hadith muttafaqun alaih. Hadith ini mengandung dua masalah. Masalah yang pertama, amalan yang dilakukan oleh orang haji pada tanggal 10 Dzulhijjah. Amalannya empat, urutannya adalah ron hit. Ra itu ramyun, melempar jumrah. Nun itu nahrun, menyembelih kurban. Ha itu halqun, menggundul rambut. Dan tiga ini disebut tahallul awal. Kemudian yang keempat adalah apa? Tawaf ifadah. Dan ini disebut tahallul tsani. Nah, maka kalau sudah tahallul awal, sudah halal sebagian perkara-perkara yang tidak halal bagi orang haji. Tapi kalau sudah tahallul tsani, maka sudah halal segala yang tidak halal bagi orang-orang yang haji. Sebagaimana nanti akan kita baca hadisnya. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan bagi orang-orang yang tidak tahu urutannya, maka dibolak-balik adalah sah. Urutannya ini tadi kan, ron hit. Ini saya ringkas ya. Ra ramyun, nun nahrun, ha halqun, ta tawafun. Ramyun melempar jumrah, nahrun menyembelih, halqun menggundul, tawafun tawaf ifadah. Ini kalau tidak tahu urutannya, maka sebagaimana dalam kasus ini Nabi ditanya, itu beliau mengatakan silahkan, 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 enggak dosa, enggak dosa, enggak dosa. Nah, maka ini bagi orang-orang yang lam ash'ur, yang tidak tahu. Bagi orang yang tahu ya, jangan dibolak-balik. Kita lanjutkan 784. Wa anil miswari bin makhramah radhiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahara, menyembelih. Qabla ayyahliqa, sebelum beliau menggundul. Nah, ini sudah sesuai urutannya kan, ron hit. Wa amara, dan beliau menyuruh ashabahu, sahabat-sahabatnya, bidzalika, dengan hal tersebut. Rawahul Bukhari. Nah, maka kalau mengetahui urutan ini harus dilakukan urutan ini. Kenapa? Karena amara diperintahkan oleh Nabi. Tapi kalau tidak tahu urutannya, perintah ini jadi gugur sehingga tetap sah amalannya. 785. Wa ana Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ababila ramaitum, kalian sudah melempar jumrah Aqabah. Wa halaqtum, dan kalian sudah gundul. Faqad halla, maka sungguh telah halal lakum, bagi kalian, at-tibu, minyak wangi. Wa kullu syai, dan segala sesuatu, illan nisa, kecuali para wanita." Maksudnya mengumpuli istri dan juga menikahi wanita dan juga melamar wanita dan juga menikahkan wanita. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa fi isnadihi dhaifun, di dalam sanadnya ada rawi yang dhaif. Tetapi meskipun hadis ini dhaif, dipakai oleh para ulama, mungkin sebabnya karena tidak ada satupun hadis sahih dalam bab ini ya. Biasanya begitu. Jadi dalam suatu bab kalau tidak ketemu kecuali satu hadis dan itu dhaif, itu terpakai.
Itu lebih baik daripada pendapat manusia. Karena namanya pendapat manusia bisa benar, bisa salah. Tapi kalau hadis yang dhaif, ini kan ada kemungkinan sabda Nabi, ada kemungkinan bukan kan? Kalau betul-betul sabda Nabi ya pasti benar. Nih. Kalau ternyata bukan sabda Nabi ya namanya bukan sabda Nabi, bisa benar, bisa salah. Maka hadis yang dhaif lebih kuat daripada sekedar pendapat manusia. Makanya dipakai oleh para ulama. Nih. Jadi ringkasnya ini, empat amalan tadi yang dilakukan pada waktu ibadah tanggal 10 Dzulhijjah itu, kalau tawaf ifadahnya belum dilakukan, baru tiga yang pertama ini, maka berarti ini masih tahallul awal, okay? Belum tahallul tsani. Begitu tiga ini sudah dilakukan semuanya, kemudian dia menambahkan tawaf ifadah, atau dalam hadis ini disebutkan dua saja, romyun melempar dan halkun menggundul. Sudah melempar dan menggundul, kemudian belum apa? Belum, kan ada tadi romyun nahrun, nah belum menyembelih. Tapi kalau sudah, setelah itu sudah tawaf ifadah, maka sudah halal juga. Tayyib. Karena itu masalah ini hendaklah dilakukan sesuai dengan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita lanjutkan 786. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala laisa 'alan nisa'i halqun, tidak ada bagi wanita gundul, wa innama tiada lain yuqassirna, mereka itu hanya mencukur rambut. Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad hasan. Hadis ini menunjukkan bahwa wanita tidak boleh gundul pada saat tahallul, mereka hanya mencukur saja. Maka doa rahmat tiga kali dan satu kali tadi tidak berlaku untuk para perempuan, karena perempuan hanya ada satu saja, yaitu mencukur. Nah, mudah-mudahan mereka dapat doa rahmat tiga kali dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini sekaligus menunjukkan bahwasanya Islam itu kadang-kadang membedakan hukum antara laki-laki dengan wanita. Secara umum hukum Islam sama antara laki-laki dengan wanita. Misalnya laki-laki wajib salat lima waktu, wanita juga sama. Laki-laki puasa Ramadan, wanita juga sama. Tetapi dalam beberapa hal dibedakan. Wanita tidak boleh gundul. Kenapa? Karena wanita kalau gundul cantiknya hilang, sementara dia perlu berdandan kepada suaminya. Nah, maka suaminya kaget lihat istrinya gundul, akhirnya dicerai, akhirnya cari istri yang lain. Nah, jadi masalah malan. Nah, maka enggak usah gundul. Bahkan dalam kitab fikih para ulama mengatakan bolehnya seorang wanita mencukur rambutnya itu kalau diizinkan suaminya. Suaminya suka rambut panjang, istrinya pengen rambut pendek sepundak, tidak boleh kecuali diizinkan suami. Suami mengatakan, saya enggak mau kamu potong rambut pendek segitu, ya. Maunya saya panjang, ya. Lebih cantik kamu panjang. Harus taat. Kalau tidak mau taat ya jangan sebagai istri, jangan menikah. Ya. Karena kalau tidak menikah tidak ada aturan dari suami. Kalau mau menikah ya konsekuensinya taat kepada para suaminya. 787. Wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna al-Abbas ibn Abdul Muttalib ista'dzana minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yabita untuk bermalam di Makkah, di Makkah layali yamina, pada malam-malam Mina, min ajli dari sebab siqayatihi, siqayah itu memberi minum air zam-zam kepada orang-orang haji. Fa'adhina lahu, maka Nabi mengizinkan kepada Abbas. Hadith muttafaqun alaih. Hadith ini bicara tentang mabit di Mina. Jadi tanggal 11, 12, 13 itu kan tinggal di Mina. Nah, maka kalau tidak tinggal di Mina bagaimana? Boleh tidak tinggal di Mina apabila ada udhur. Salah satu udhurnya apa? Di sini siqayah. Abbas itu termasuk orang-orang yang bertugas
memberikan minuman air zam-zam kepada orang-orang haji. Jadi turun ke sumur zam-zam, menciduk airnya, kemudian menaikkan ke atas, membagikan kepada orang-orang haji. Zaman dulu kan masih sumur murni ya, jadi belum pakai keran dan sebagainya. Maka perlu ada petugas gini. Karena kalau tidak ada petugas, semua orang pengen masuk ke air zam-zam, malah pada tercebur nanti mati di dalam. Nah, maka harus ada petugas. Kalau sekarang mungkin sudah tidak ada petugas lagi atau tidak perlu petugas lagi karena sudah ada keran-kerannya, tinggal apa? Menyalakan sendiri-sendiri. Nah, maka untuk zaman tersebut diizinkan karena siqayah ini untuk tidak mabit di Mina. Termasuk juga udur-udur yang lain. Misalnya ada orang sakit, dia harus dirawat di rumah sakit, tidak mabit di Mina. Gimana ini? Enggak ada masalah. Yang penting nanti lempar jumrahnya dia lakukan pada saat yang dia mampu melakukan, sebagaimana disebutkan pada hadis berikutnya 788. Wa an Asim bin Adi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakhasa, memberikan keringanan, li ri'ail ibil, untuk penggembala-penggembala unta, fil baitutah, dalam mabit di Mina. Yarmuna, mereka melempar jumrah, yauman nahri, pada hari nahar, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah. Thumma, kemudian yarmuna al-ghada, mereka melempar untuk yang hari besoknya. Wa min ba'dil ghadi, dan untuk hari besoknya lagi, yaitu lusa. Li yaumaini, untuk dua hari, maksudnya digabung dalam satu hari. Thumma, kemudian yarmuna, mereka melempar, yauman nafri, pada hari nafar, yaitu maksudnya tanggal 13 Dzulhijjah, nafar tsani. Rawahul khamsah wa shahahu Tirmidzi wa Ibnu Hibban. Jadi maksudnya gini. Tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 ini kan juga melempar jumrah. Tapi orang-orang yang menggembala kambing ini, mereka susah kalau harus melempar 3 hari tadi. Maka oleh Nabi diizinkan, ya sudah diringkas enggak apa-apa. Okay. Tanggal 11-nya tidak melempar, tanggal 12-nya melempar, tapi digabung antara lemparan tanggal 11 dengan lemparan tanggal 12. Berarti melemparnya 2 kali ya. 7 tambah 7, 12 kali lemparan. Okay. Masing-masing apa? Jumrah itu ini 12 14 ya. 4 apa namanya? Ini 14, 14, 14. Kemudian hadis ini menunjukkan juga boleh tidak mabit di Mina karena uzur menggembala kambing. Kambing ini kalau ditinggalkan, kok kambing sih? Unta ya, menggembala unta. Kambing, unta atau kambing ataupun yang lainnya, kalau ditinggalkan bisa hilang atau bisa apa, terlantar. Nah, maka harus diopeni sehingga boleh izin tidak mabit di Mina dengan sebab uzur tersebut. Karena kalau unta-untanya dibawa ke Mina mungkin memenuhi tempat, nah, sehingga tidak mungkin untuk dibawa ke Mina unta-untanya, dibiarkan di tempat penggembalaan unta, tapi mereka tidak mabit di Mina, ini boleh, enggak ada masalah. Kita lanjutkan 789. Wa an Abi Bakrata radhiyallahu anhu qala khatabana, telah mengkhutbahi kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman nahri, pada hari nahar tanggal 10 Dzulhijjah. Al hadis muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan adanya khutbah pada tanggal 10 Dzulhijjah ketika ibadah haji. Dan ini bukan khutbah id ya, bukan ya. Ini khutbah pada waktu haji. Maka khutbah pada waktu haji itu ada beberapa macam. Ada yang tanggal Arafah, tanggal 9, itu kan sudah kita bahas kemarin pada hadis yang panjang ya. Kemudian ada tanggal 10 Dzulhijjah ini. Ada lagi hadis berikutnya 790. Wa an Sarra'a binti Nabhana radhiyallahu anha qalat khatabana, telah mengkhutbahi kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumar ru'us, pada hari ru'us. Ru'us itu artinya kepala-kepala. Hari ru'us itu adalah tanggal 11 Dzulhijjah. Disebut hari kepala karena di situ banyak kepala-kepala kambing, yaitu setelah disembelih maka terkumpul kepala-kepala kambing. Faqala, maka beliau bersabda, alaysa hadha, bukankah hari ini 11 Dzulhijjah
awsata ayami tashrik, paling bagusnya hari-hari tashrik. Al-hadith rawahu Abu Dawud bi isnadin hasan. Ini pendapat yang saya pilih ya, bahwa yaumur ru'us itu tanggal berapa? 11 Dzulhijjah. Awsat diartikan paling bagus. Kalau di situ diartikan apa? Paling tengah atau paling bagus? Enggak ada. Tanggal berapa sih itu? 11 atau 12? Mbah Hasan, apa menjelaskan Mbah Hasan? Hari yang kedua dari hari kurban. Nah, berarti sama ya, tanggal 11. Hari yang kedua kan? Nah, berarti tanggal 11. Karena saya jujur, ada yang mengartikan hari ru'us itu tanggal 12. Sehingga mengartikan awsato itu tengah. Awsato tengahnya ayami tasyrik. Tasyrik kan 11, 12, 13 kan? Tengahnya berarti tanggal 12. Nah, maka kalau awsat diartikan tengah itu ya tanggal 12. Kalau awsat diartikan yang terbaik itulah tanggal 11. Nah, berarti Ahasan beliau memilih seperti yang saya pilih, yaitu penjelasan bahwa awsat di sini artinya yang terbaik. Wallahu a'lam. Nah, maka kita temukan dalil tanggal 11 khutbah, tanggal 10 khutbah, tanggal 11 khutbah berturut-turut. Tapi ini masalah khilafiyah, memang perincian khutbah pada waktu haji itu berapa kali, tanggal berapa saja, itu ada beberapa madhab. Madhab Syafi'i dengan madhab Hambali berbeda dan seterusnya. Ada juga yang mengatakan tanggal 8. Nah, tanggal 8 tidak kita temukan dalilnya dalam had dalam kitab ini, sehingga tidak kita pakai atau tidak kita jelaskan di sini. Kita lanjutkan 791. Wa ana Aisyah radhiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala laha, Nabi bersabda kepada Aisyah, tawafuki tawafmu bil baiti di Ka'bah, wasa'yuki dan sa'imu bainas safa wal marwah, antara safa dengan marwah, yakfiki cukup bagimu, lihajjiki untuk hajimu, wa umratiki dan untuk umrahmu. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini membicarakan haji qiran. Apabila seseorang melakukan haji qiran, maka satu kali tawaf, satu kali sa'i, ini sudah mencukupi untuk haji dan umrah. Adapun kalau haji yang lain, ifrad sama tamattu, maka satu haji, satu tawaf, satu umrah, satu tawaf, satu haji, satu sa'i. Kalau satu umrah tidak ada, satu umrah juga apa? Satu sa'i sama. Okay? Jadi bedanya antara haji qiran dengan haji ifrad dan tamattu. Kalau ifrad tamattu itu haji apa namanya? Tawaf dan sa'inya dua kali. Kalau haji qiran, tawaf dan sa'inya hanya satu kali saja. Karena itulah para ulama memilih haji yang paling utama itu adalah kalau bukan haji tamattu, maka haji apa? Ifrad. Kalau madhab Syafi'i setahu saya haji tamattu yang paling afdal. Ada yang berpendapat haji ifrad. Haji ifrad paling afdal, kenapa? Karena dilakukan oleh Nabi. Dan itu yang paling susah. Kita dari Indonesia datang ke Mekah untuk melakukan haji, kemudian pulang lagi. Haji tok, kemudian pulang lagi. Setelah pulang nanti pada tahun tersebut balik lagi ke Mekah untuk umrah. Jadi perjalanan dua kali, masing-masing satu ibadah. Ini seperti kita salat ke masjid, maghrib datang, isya datang. Itu lebih bagus atau lebih utama daripada kita datang sekali ke masjid maghrib saja, habis itu dijamak dengan isya karena hujan. Karena kalau kita datangnya dua kali, berarti apa? Pahalanya lebih banyak. Tapi bukan berarti maksud saya kalau hujan sebaiknya tidak usah jamak, bukan begitu. Maksud saya kondisi hujan dengan kondisi tidak hujan, lebih utama kondisi tidak hujan, karena kita datang ke masjidnya berkali-kali. Kalau hujan kita datang ke masjid hanya satu kali untuk salat maghrib dan isya. Itu maksud saya. Baik, karena sudah azan ya, maka kita sampai di sini dulu. Insyaallah hadis 792 kita baca pada waktu yang lain. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.